Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadulur, salembur, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan yang terpenting, selalu diberikan kesehatan, amin. Dan kali ini, saya akan memberikan ulasan sedikit cuplikan sinopsis alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini, 7 September 2021. Yang dimana rencana si Kevin, si ular Alia beserta si Priska untuk bertujuan mengacaukan kebahagiaan Dewa beserta Nana saat di Junior Garden itu gagal total. Karena dari ulah si Priska yang menghanyutkan kabel ke sungai di dekat Dewa dan Nana yang tengah menikmati momen yang begitu romantis, malah Pasyat yang terkena setruman tersebut. Sehingga kondisi Pasyat pun saat ini tak sadarkan diri. Lantas, akankah kali ini Dewa akan mengetahui kejahatan ketiga orang tersebut? Semoga saja malam ini ketiga orang itu mendapatkan karmanya ya Sobat TV. Di awal adegan kali ini, Nana beserta Ibu Para yang tidak menyangka dengan kejutan yang Dewa siapkan untuk istrinya di toko Junior Garden. Dan terlihat Nana pun sangat begitu bahagia karena Nana tidak menyangka suaminya sudah menyiapkan kejutan seindah ini. Dan kemudian setelah itu, Dewa beserta Nana yang terlihat tengah berdansa di atas bebatuan yang membuat Pasya dan Lula seakan tak mau kalah apa yang tengah Dewa dan Nana pertontonkan kepada mereka semua. Sehingga Pasya dan Lula pun ikut berdansa seperti Dewa beserta Nana, yang membuat si Priska begitu sangat terbakar api cemburu. Sehingga kecerobohan si Priska yang langsung melemparkan kabel ke tepi sungai, yang membuat dari hal ini Pasya pun sedikit aneh karena Pasya melihat ikan yang mengambang mati. Sehingga setelah itu tangan Pasya menempelkan ke air sungai sehingga Pasya terkena setruman, yang membuat Lula beserta Dewa yang melihat Pasya kesetrum, mereka pun begitu sangat cemas dengan kondisi Pasya. Apalagi si Priska yang begitu sangat ketakutan setelah melihat malah Pasya yang terperangkap dari jebakan dirinya, yang tadinya bertujuan ingin merusak momen kebahagiaan Dewa beserta Nana. Dan semoga saja kali ini Dewa melihat keberadaan si Kevin, si ular Alia beserta si Priska ya Sobat TV, karena kita semua sangat geram dengan kejahatan mereka bertiga. Nah Sobat TV, sebelum Bang Mimin pamit, Bang Mimin mengucapkan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan untuk menonton video ini. Bang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.